Selamat pagi, lur mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miasan sampai Pulau Rote. Salam live fishing, mantul, mantul, mantap betul. Nah, pagi hari yang cerah ini di hadapan saya ada Ruth, datangnya dari Sihok. Buat teman-teman pecinta fishing. Untuk yang kelas jigging ya, ini ada namanya adalah Sihok Gadhiri Genki, Sihok Gadhiri Genki, namanya agak sulit ya, ini, atau GCG. Nah, ini untuk modelnya seperti ini ya. Ini untuk packingnya. Nah, dia terdiri dari dua section dulu ya. Nah, ini untuk section bawah yang handle-nya. Dan ini section atasnya. Nah, modelnya adalah butt joint dulu. Butt joint. Aduh, saya lempar ya, butt joint. Nah, untuk kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini dari section atas, blanknya itu solid dulu ya, solid. Ini terbuat dari karbon, tapi solid di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia ada seperti ini ya, wrapping untuk pembatas antara apa ini lakinya ya, untuk join. Nah, ini kita akan bahas satu persatu blank ini ya. Nah, kita mulai dari setelah tadi blanknya itu hulu, ini ringgit ya. Ringgitnya ini belum Fuji ya. Nah, untuk ringgitnya itu belum Fuji, dan ringgitnya ini model K series. Nah, ini dari Sihok sendiri. Kita lihat, nah, seperti ini ya. Dia dalamnya sudah keramik. Nah, untuk wrapping dia berwarna hijau ya. Jadi yang bagian wrapping ke atas, bagian ringgit ke atas ini adalah berwarna hijau, blanknya berwarna hijau. Nah, untuk wrappingnya itu seperti ini ya, berwarna hijau, menyesuaikan dengan warna blanknya berwarna hijau. Nah, dengan ringgit satu kaki ya, ringgitnya satu kaki. Dan ini untuk tip top atas model seperti ini. Nah, ini ada emblemnya Sihok Sinche 1978. Oke ya. Nah, ini ada di sini ada marking ya, Gadhiri Genki. Nah, ini ada markingnya Gadhiri Genki ini. Warna blank dipainting warna hijau mengkilat, yang bagian ujungnya itu warna hijau mengkilat. Nah, itu untuk section atas. Nah, jumlah ringgit sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ringgit dulu, 7 ringgit model butt joint. Nah, itu untuk section atas ya. Ini diameternya lumayan besar nih ya. Nanti kita ukur ya diameternya berapa. Nah, itu untuk section atas. Kemudian section bawah. Section bawah atau handle ya, karena dia untuk jigging, modelnya adalah butt joint. Nah, ini kita lihat untuk FWAP-nya ini
karakter atau berpainting chamoy. Jadi kalau istilahnya itu dia spons yang mempunyai warna-warni kayak teksturnya army ya, tentara ya. Ini untuk posisi bajoin di sini. Di sini ada wimjack ya toh, terus ini ada evap. Nah, untuk rail seat dia dari Seahawk. Dari Seahawk. Di ini. Nah, untuk proses mengunci ini apa? Rail spinning kita dia dari bawah ke atas dan spinningnya. Ini ada evap lagi. Terus ini ada wimjack. Nah, ini apa? Di model Japanese steel. Nah, seperti ini. Untuk section bagian bawah seperti ini dulu ya. Oke, chamoy juga untuk evapnya. Nah, ini untuk speknya ini seperti ini dulu. Jadi panjangnya itu 59 ya, dua section, 59 atau 177 panjang totalnya. Nah, ini medium heavy spinning gitu. Panjangnya segini tadi, dua section bajoin gitu. Ini dalam inci. Nah, PE-nya 5 sampai 3. Nah, untuk jig-nya sendiri beratnya adalah 40 sampai 80 gram. Nah, ini 40-80 gram. Nanti kita akan coba. Nah, ini ada logonya Seahawk. Seahawk. Nah, ini nanti akan kita coba ini ya. Bagaimana SM-nya apabila dibebani jig 80 gram dan 60 gram. Masih nyaman apa enggak ya? Kita lihat nanti ya. Oke, itu tadi sekilas mengenai spesifikasi dan visualnya. Sekarang kita akan mengukur dimensi ya, dimensi panjangnya, dimensi panjang handle. Ini kalau untuk jigging ini sangat mempengaruhi. Nah, ini untuk panjangnya adalah kurang lebih 56,5. Anggap aja 56 ya, 56. Karena dia nanti biasanya kalau posisi kita jig ini kita kempit di ketiak sambil kita mainkan. Ini panjangnya 56. Nah, untuk ini diameter ujungnya kita coba ukur ya dulu ya. Kita ukur karena ini lumayan besar. Mili diameternya ya, 3,16 mili. Oke. Nah, nah, setelah kita tahu panjang handle terus diameter ujung dari joran ini, kita akan coba timbang beratnya dulu ya. Ini karena solid, beratnya berapa ya? Berapa kak? Sorry. Zero. Beratnya adalah 230 gram. Beratnya dulu ya. Ini karena dia solid, maka agak berat ya. Agak berat. Ini actionnya fast taper. Nah, ini akan kita coba ini ya. Kita bebani ini, saya punya metal jig yang 60 gram. Nah, kalau kita bebani 60 gram. Nah, ini saya masih nyaman ini ya. Masih nyaman.
nyaman. Untuk apa? Untuk apa? Actionnya masih seperti ini, 60 gram. Nah, coba kita coba yang di berat 80 gram. 80 gram. Masih nyaman dulu. Masih nyaman ya. Masih nyaman. Nyaman 80 gram. Jadi memang di spek joran itu biasanya untuk salah satunya adalah kenyamanan ketika kita fishing, bermain fishing. Nah, ini kita kasih 160 gram. Ini sudah mulai terasa apa? Kalau kita pakai di atas 80 gram, saya rasa untuk ngejig cepat capek ya, karena berat juga. Terus actionnya, nah seperti ini. Fast taper dulu. Actionnya fast taper. Dulur, joran Seahawk Gadhiri Kenji ini dihargai sekitar 385 ribu, sudah termasuk packing dan packing pipa ya, buat dulur-dulur mancing yang ingin pesan-pesan nanti bisa di toko Anugerah Pancing, Shopee ya, ataupun Bukalapak. Nah, semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan untuk memiliki joran keren untuk kelas jigging spinning. Selamat pagi dan salam sehat dan bahagia selalu. Let me sing, mantul.